Nobody move, nobody gets hurt, see? The number you have dialed is not in service at this time. Thank you.
Utang itu dari mana? Tentu saja dari perbankan. Lewat mana? Lewat universitas. Jadi antara yang miskin dengan yang kaya, itu disetarakan dalam hal daya beli. Daya beli terhadap pendidikan tinggi. Sehingga kemudian, yang miskin, di UI sendiri sudah ada beberapa kejadian seperti itu. Di mana beberapa mahasiswa miskin yang berasal dari daerah, misalnya, orang tuanya harus menjual tanah untuk membayar hutang bank. Agar anaknya bisa segera masuk ke dalam UI. Lalu setelah itu, dengan dijanjikan adanya beasiswa dari Pemda, ya kita tahu sendiri bagaimana Pemda mengelola uang lah. Lalu akibatnya apa?